Halo teman-teman, selamat datang di channel Aska Tobing. Kita ada di Outblue. Gue dikasih kesempatan untuk gangguin Yaya, yaitu ownernya Outblue, karena udah lama nggak ketemu. Terakhir ketemu bikin celana ini kemarin. Nah, celana ini dibikin pas gue ke Iceland dan itu special order, jadi emang langsung dibikinin dari Yayanya sendiri. Kita di sini mau ngulik gimana Outblue, terus dari kapan sih sebenarnya si Yaya itu udah suka denim dan akhirnya dia bikin Outblue gitu loh. Ini kan store baru juga gitu loh. Ini mereka baru pindah. Nah, mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit dan sekalian fotoin. Soalnya kemarin dia sempat bilang, "Ya udah sekalian aja fotoin produk gua." Ya udah. Kita cobain aja. Jadi buat teman-teman di rumah, selamat menikmati. Oke, ini kantornya Yaya dan headquarternya Outblue. Kalian bisa lihat alamatnya nanti di bawah sini. Kita langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba juga ini. Masuk. Apa kabar ya? Gua, Pak. Alhamdulillah baik. Duduk, santai. Ayo. Selamat datang di Outblue. Toko kita yang sederhana ini. ini sih nggak sederhana ya teman-teman. Oke ya. Yuk. Gimana nih selama pandemi ini? Kemarin lo dan tim kan gue ngelihat malah pindahan kantor tuh. Iya bu, bener. Nah itu ada spirit baru nggak sih yang lo dapetin ketika pandemi? Maksudnya selama pandemi itu kan kita lumayan jadi makin sabar pasti kan. Evaluasi sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus sampai akhirnya lo memutuskan orang pandemi harusnya ngirit ya kan. Efisiensi ya? Ya, efisiensinya gimana? Ini malah pindah kantor dan ini nggak kecil lah teman-teman. Benar-benar besar. Itu gimana? Kalau sebenarnya sih, Cak, kalau pindah kantor kan nggak sengaja ya. Gue juga sebenarnya agak malas kalau pindah-pindah, apalagi waktu itu kan ya kayak lo bilang sendiri kan lagi pandemi. Jadi logistik apa-apa ya pasti lebih susah lah dibanding zaman normal. Terus lo tau sendiri kan, kalau waktu itu kan banyak banget barang-barangnya kan. Either itu dari kayak yang stok-stok terus sampai buat kayak furniture gini yang biasa kita bawa juga buat pameran gitu-gitu. Plus ditambah mesin jahit. Jadi gue udah ini banget tuh kalau pindahan udah pasti agak menyiksa soalnya banyak banget yang perlu dipindahin kan. Cuman waktu itu yang kantor di Simpruk yang pernah lo datang juga tuh. Waktu itu kita video juga ya gitu ya. Iya. Udah habis lah kontraknya itu kontrak dan kayak mau dibuat gitu. Kayak mau dipakai lagi lah sama yang punya. Sama terus si akhirnya owner. Akhirnya ya mau ngabuan kita pindah. Beruntunglah dapat tempat di atau lo sebenarnya ini nggak sengaja atau emang udah tahu nih tempat kosong? Gue kan emang sering lewat ini ya, di Jalan Perimutiara ini. Terus memang udah sempat lama gue lihat nih. Dan ini sebelumnya kan memang nggak kosong. Terus tiba-tiba ada pelang disewain gitu. Waktu itu gue lihat di sini. Terus yaudah coba kita kontak. Terus ya ketemu ternyata sama yang ngurus. Beneran. Ternyata kosong dan kayak cukup bisa inilah, space-nya cukup bisa nampung. Sangat ini sih. Kita, item-item kita juga. Dan ada berapa lantai di atas? Sampai atas? Total sama yang tiga. Di ini, 3,5 berarti. 3,5. Oke, kita kayaknya harus lepas masker ya, karena udah di dalam ruangan juga. Dan cuma gue copot juga ya? Iya, nggak apa. Nah ya, ini kan cukup gue ngerasa sih beda sih gitu, batanya. Nah ini inspirasi lo tuh dari mana sih? Maksudnya kayak ini kan masih lo bongkar lagi, iya kan? Lo bongkar lagi, terus lo tempelin bata. Ini soalnya presisi gitu lah, benar-benar rata, bagus cetakannya. Ini pesen atau emang lo order sendiri?
Jadi emang ini namanya bata khusus kan, Cek? Iya. Oke, kalau lo lihat bener tadi, kayak ukurannya beda dibanding bata-bata yang biasa kita pakai. Sebutannya sih bata Belanda gitu. Bata Belanda. Soalnya emang dari apa namanya, diambilnya dari kayak cuman dari bongkahan-bongkahan rumah tua yang di zaman Belanda gitu loh. Jadi itu emang serius. Ini bekas. Bekas. Jadi emang astaga, bekas bangunan. Gua kira ini baru. Bekas. Okay. Makanya masih ada ininya. Oh, itu kalau itu emang finishingnya kita dibakar aja, jadi natural aja kan. Okay. Sebenarnya bisa kayak di apalah, kayak di Dove segala macam. Cuman kayak gue lebih milih natural soalnya looksnya bagus gitu. Oke. Okay. Jadi emang si bata ini nggak selalu ada stoknya. Oke. Okay. Soalnya jadi tergantung ada bongkaran rumah kan. Bongkaran rumahnya juga harus yang spesifik bongkaran rumah tua kan. Kayak kalau gue lihat sih kayak emang ya sama kayak old juga ya. Maksudnya kayak zaman-zaman dulu kayak lebih sturdy, lebih durable gitu. Jadi iya cocok sih. Lah kayaknya si bata-bata ini ditempel di sini. Iya, gue jadi benar-benar dekat sama Yaya itu kita ada proyekan bareng lokal brand, lagi kolaborasi sama lokal brand juga lah gitu. Jadi salah satunya Old Blue. Kita di situ ngobrolnya udah bukan soal denim, udah bukan soal fotografi, tapi benar-benar banyak sih knowledge-knowledge yang akhirnya kita selang-selingin, oh ternyata nyambung juga ya, oh ternyata gini, dan terbentuklah celana ini. Nah, celana ini diproduksi tahun 2019 akhir, dipakai 2020 awal ke Iceland. Itu request ke Yaya, karena ngelihat sizingnya Old Blue itu besar, terus kayaknya takutnya tenggelam gitu kalau pakai Old Blue yang emang udah dibikin sama Yaya, pengennya ini benar-benar special order deh ya, coba bikinin gitu, dan nyaman sampai sekarang kepake. Kalau benar-benar kerja, gue kerja kan terakhir kan kayak ada yang bikin bandara lah, terus gue ke tambang lah, gue apa, gue pakai ini terus gitu. Jadi benar-benar nggak tahu sih, gue ngerasa safety aja, enak gitu. Dan ini kemarin osnya berapa ya? Itu 17 kalau nggak salah. Iya, 17 aja gue ngerasa udah nyaman ya. Apalagi yang, maksudnya nyaman dalam arti itu tebel gitu loh. Apalagi yang benar-benar yang ini nih. Nah ini nih, ini kan agak gimana ya? Agak kalo kayak karungoni ya? Iya, ini benar-benar ini gede loh. Ini gede, ini berat loh. Berat banget. Sempat nimbang nggak? Sempat, kayaknya sekitar 1,5 kiloan deh. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Sekitar 1,5 kilo. Tergantung ini juga sih size kan ya pasti. Oke. Okay. Gede kan. Dan osnya itu? 33. 33. Jadi kalau mau dibandingin, kalau jeans normal tuh kayak paling 11-12 os. Oke. Okay. 11-12. Iya, maksudnya kalau yang common ya, kalau yang di mass market gitu-gitu. Iya, yang di mass market ya. Terus kalau ini kayak lo pakai 3 itu aja gitu, jadi 1. Ini bisa berdiri ya? Bisa. Coba. Mau berdiriin? Boleh. Kayak gimana? Mau berdiriin beran? Tinggal gini doang dikit. Dah. Berdiri. Ya butuh banyak. Saking keras dan tebelnya. Saking keras dan tebelnya ya. Nah. Nih coba ya sini deh. Ini kan coba kita geser dikit. Ini kan beda banget nih ya sama Old Blue yang pada umumnya ya. Bentar ya. Ya ini. Nah ini kan biasanya seperti ini. Maksudnya ada yang warna hitam yang benar-benar standarnya jeans lah, kalau orang bilang tuh jeans, denim lah gitu. Nah ini kan biasanya ya nggak ada warna gitu, kalau nggak hitam ya warna-warna leather seperti ini gitu, warna coklat. Ini gue agak nyentrik ya, agak nyentrik tuh. Ini, apakah ini Old Blue beneran atau kolaborasi? Coba gimana jelasin nih. Ini emang special collection kita sih, Cak. Jadi kayak ini sebenarnya udah pas collection ya, udah ini soalnya di 9th anniversary kita, jadi udah sekitar berapa ya, 2-3 tahun yang lalu. Berarti kurang setahun lagi satu decade dong. Udah, kita udah. Oh, udah decade. Nah, ini 9th anniversary. Ini, di oke, okay, berarti emang ini keluarannya ketika
kita gimana? Ulang tahun ke-9. Oke. Okay. Jadi memang biasanya kalau setiap anniversary Old Blue itu kita ngeluarin kayak special collection gitulah. Oke. Okay. Capsule lah jatuhnya, jadi nggak terlalu banyak juga. Oke, oke. Nah yang di 9NF ini emang agak-agak nyeleneh bener kata lo bilang tadi sih. Jadi benar-benar konsepnya kan disebutan campaign-nya kan 9 Running Wild ya. Iya. Yeah. Jadi kayak benar-benar kita pengen buat sekali persona jeans tuh yang benar-benar nggak Old Blue banget lah. Iya. Yeah. Benar-benar nyeleneh dan benar-benar keluar dari jalur Old banget. Blue biasanya. Banget. Ini sih bukan Old Blue pada umumnya, cuma melihat dari shape-nya, detail-detailnya, ya emang masih Old Blue, cuma ininya nih. Kayak dibuatnya juga grafik-grafiknya juga emang benar-benar bukan Old Blue biasa sih. Kayak ini ada sesuatu yang ini mau kemana sih? Ya? Mau ke bulan? Itu ceritanya kayak gimana coba? Apa namanya? Shuttle roket gitu yang lagi keluar angkasa. Jadi kayak sebenarnya kayak dulu konsepnya kayak apa namanya? Kayak Cobalt Cowboy gitulah yang apa kayak fiction, science fiction gitu waktu itu ngebuat jeans ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini spot ini bagus, pengen coba gua fotoin. Jadi nanti lo begini. Kayak benerin price tag atau apa begini. Oke. Okay. Terus gua fotoin. Oke, ini lagi 1, 2. Ya, yeah. Gue fotoin ya. Gini 1, 2. Oke, lagi 1, 2. Oke. Nah, untuk harganya sendiri. Ini terakhir di 2750. 2750. Akan ada sale? Enggak. Lo tau sendiri waktu itu kan. Iya kan? Kita hampir enggak pernah ada hampir enggak pernah ada sale. Cuma jeans. Itu nanti deh itu ada kayak satu game gitu. Itu enggak tahu tuh ntar tujuannya apa tuh sebenarnya. Jundrungannya emang jelas nih. Oke. Ini bisa dilipat lagi kan? Udah, lipat lagi aja. Aman. Oke, terus, nah ini salah satu gua tuh suka banget sama Old Blue. Ntar gua taruh dulu kamera gua. Masih ada aja nih, udah lama banget. 2018. Apa ya, maksudnya itu aja 2000 berapa? 18. Tuh, itu aja 2018. Ya gua udah tahu Old Blue, cuma belum yang. Kita secara personal belum kenal ya? Personal ngobrol tuh belum. Nah yang kayak gini nih teman-teman, Old Blue tuh. Mikirin detail-detailnya gitu loh, kayak ya udah di era digital memang, cuma fisik tuh masih penting menurut gue. Penting lah. Penting banget gitu loh. Kalau yang lo pegang tadi sih kayak kita ngikut-ngikutin kayak vintage ad gitu, zaman dulu kan sering kan. Dulu kan kalau ad kan kayak cuman katalog-katalog gitu kan, zaman dulu kayak cuman produk. Spek harga, produk spek harga yang benar-benar satu halaman bisa full banget gitu. Nah ini gue ngikut-ngikutin gitu sih approach-nya. Ya kalau dulu nggak jauh-jauh lah Cak, kayak lo tau sendiri dari zaman-zaman 40 ke 60-an gitu lah selalu. Terus, nah ini nih. Kita coba nanya ke yang ini. Nih coba ya. Iya, ambil aja. Nah ini yang tadi lo bilang satu dekade, nah ini nih koleksi salah satunya. Oke, ini 10 tahun, jadi yang itu tadi 9 tahun, yang ini 10 tahun. Nah kalau yang pas 10 tahun kita udah balik ke normal lagi lah. Udah ke Old Blue yang biasa kayak lo lihat yang lebih klasik, yang lebih vintage. Nah gitu. Ini nih ya, ini tuh punya gue kan juga ada. Iya, Sinchback. Nah, story dulu ini tuh seperti apa yang gue denger-denger kan dulu orang belum punya sabuk. Atau gesper lah, atau bener. Belt. Nah, simple. Terus, ini berarti benar-benar untuk ngencengin? Namanya waist adjuster ya. Oke, waist adjuster. Jadi di tahun berapa sebenarnya? Kalau dulu tuh sebelum tahun 1930 kan memang belum ada teknologi yang namanya belt loop ini. Oke. Jadi belt loop sebenarnya agak baru, 1930-an baru dipakai oleh si, apa namanya, brand-brand zaman dulu itulah. Oke. Jadi sebelum adanya si belt loop ini, cara ngencengin si waistnya satu dengan cara si waist adjuster ini atau kita sebutnya cinch back, sama satu lagi suspender button, kayak di celana lo juga ada kan tuh yang ada buat suspendernya. Iya, nah, cuma itu jadi ketutupan ya. Ketutup ya, jadi kayak
spender button, nanti di sini lo pakai suspender ya yang buat si buat ngencengin gitu. Dan baru ntar pakai outer gitu kan. Zaman dulu gitu. Nah, kan banyak orang juga nggak tahu kan ini tuh mungkin fungsinya apa, karena kan ini kan pakai sabuk kok ada ini gitu loh. Nah, ini sebenarnya fleksibel kan ya, bisa pakai sabuk atau nggak pakai sabuk juga bisa kan. Nah, lagi-lagi pengamatan lo keren juga. Soalnya ini sih, kan ini repro-nya kayak tahun 1937 gitu kan. Oke. Okay. Si 1937 tuh celananya kayak ginilah pattern-nya zaman dulu. Yang lucunya yang gue lihat di sini dia ada si cinch back-nya, si waist adjuster-nya sama si belt loop. Jadi kayak fungsinya tuh double-double kan sebenarnya. Harusnya kan kalau belt loop aja ntar pakai belt ini enggak usah ada. Nah, zaman ini 1937 ini uniknya dia masih kayak nyediain dua opsi. Nah, makanya kalau lo sering lo lihat tuh kayak di vintage-vintage denim tahun 30-an, ini sering digunting ini semua orangnya. Oh. Jadi dia either itu mau pakai si ini atau enggak belt loop-nya. Jadi kayaknya sengaja dikasih opsi gitu loh. Enggak tahu. Lo sering lihat deh kalau yang kayak di kayak vintage-vintage denim di Jepang gitu, yang emang dijualnya dengan harga gila-gilaan nih kayak digunting gitu. Oke. Okay. Jadi kayak sisaan cuma gitu. Kalau gue sih sayang ya. Iya, cuman sayang terkadang banget. Memang kalau lo pakai belt gitu biasa dan ini emang agak ganggu kan. Jadi kayak susah masukin. Iya, pasti ganggu, pasti ganggu. Kayak ini aja gue ngerasa ganggu. Jadi lucu, makanya akhirnya gue reproin sih yang 1937 ini tahunnya, soalnya gue suka denim-denim yang detailnya unik gitu dan punya apa ya, kayak sejarahnya dibaliknya apa gitu, cerita-ceritanya lucu gitu. Oke, okay. Oke, coba kita fotoin. Lagi ya lagi kayak mau ngelipet atau apa gitu, cuma masih kelihatan ini ya. Mas Dirjo. Oke, okay. Anniversary ke 10. Nice. Jadi di si general store ini kan kita emang sering ganti-ganti ini cek apa display gitu kan, tergantung lagi mood highlight yang mana gitu lah biasa. Nah, ini salah satu yang baru. Sebenarnya nggak entirely new sih, cuman memang dia apa namanya lagi restock dan ini juga baru banget lagi ada. Lumayan banyak dicari orang juga sih. Namanya si Black Stallion. Black Stallion, keren banget nih ada detail ininya. Iya tuh ada studs-nya gitu. Ini yang stem lu sendiri ya? Iya pak. Oke. Kalau nggak percaya ntar bisa dibuktiin. Oh, boleh. Jadi boleh, lu bayangin gue nge-stem ini ada sekitar ada berapa? Ada berapa piece? Ada berapa? Gue lupa hitung ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gue paling cepet kayak pernah ngerjain tuh, gue pakai timer gitu sekitar 10 menit lah. Paling cepat 10 menit satu patch ini. Dan semuanya gue yang nge-stem dari, berarti ada sekitar 50 or 60 lah yang dibuat sendiri. 50 or 60, oke. Okay. Lumayan sih. Dan size-nya dari paling kecil berapa ya? Kalau dulu biasanya dari 28 sampai 40 sekarang. Oh, oke, okay. 28-40. Terus, ini kan berapa os ya? Ini 23. 23 os. Jadi kalau dilihat apa emang kayak delivery apa namanya kayak spiritnya lebih ke motorcycle culture gitulah kalau yang okay. ini kan dari dulu Abdul belum pernah buat kayak denim akhirnya. Inspired dari motorcycle culture kan akhirnya coba dibuat yang kayak gini lah. Keren ya, bagus. Kalau ini bahannya sendiri dari mana ya? Dari Jepang. Oke, dari Jepang. Terus harga sekarang retailnya di 2850. 2850. 2 juta. 2.850. Menarik sih. Kita coba fotoin. Ngambil angle gini. Lagi coba gimana ya? Mungkin lagi benerin aja kali ya. Lagi tangan lu di sini gitu. Mau dipasang kali. Ya, boleh. Oke, 1, 2. Ini. Dari tadi kita ngomongin os. Os itu apa sih? Os itu sebenarnya satuan berat kan.
Kalau okay. di Indo atau di Asia kan seringnya pakai gramasi kan? Iya. Yeah. Gram per meter square. Iya. Yeah. Kalau nah, kalau di... kaos tuh gue tahu tuh gak ada gramasi. Gramasinya. Yeah. Atau kalau lo beli kertas kan pasti ada gramasinya yeah, kan yeah. dari 200, 300 segala macem. Nah, os tuh istilah kalo os lain. Kalau os itu sebenarnya conversion doang. Karena di Amerika tuh nggak pakai gramasi tapi pakai os. Okay. Jadi ounces per square yard kalau dia. Oke. Okay. Jadi nggak square meter tapi per square yard. Dan itu juga di satuannya os. Iya. Yeah. Jadi kalau denim satuan beratnya ya os karena kan ngikutin di standar di US itu kan okay. kayak sebutannya os. Sebenarnya kalau kepanjangan ya ounces per square yard kan. Cuman kalau disingkat ya udah di yeah. di ounces aja gitu. Iya. Yeah. Jadi intinya semakin tinggi nilai osnya itu ya semakin, semakin berat. Oke. Okay. Si denimnya. Ya, yeah, jadi os itu ya. Kalau yang bingung. Mm-hmm. Nah, terus ini nih terakhir gue ketemu nih Eyang nih. Tahun berapa tuh ya? Tahun berapa ya? Ada tuh di depan nih. 1975 kalau nggak salah. Nggak tua-tua banget sih, cuman lumayan lah. 1975. Sini. Nah, ini gimana ya? Gue amazed sih. Kayak kemarin pas di Simpruk belum dipasang tuh gue nggak tahu kalau akan segede ini. Hmm, di Simpruk kayak ngejogrok gitu doang kan? Dan itu iya, udah knockdown juga, udah iya. apa namanya, udah berapa tercerai-berai gitu soalnya waktu itu. Terus pas udah dipasang ternyata, dan ini story-nya mesin tenun. Mesin tenun buat okay. tekstil zaman buat dulu. Buat tekstil. 1975. Made in Japan. Kenapa ya kok lo suka pada akhirnya dari Jepang gitu lo, padahal gue ngelihat si Outblue ini kan US sampai ada bendera US-nya juga, dan terus selain besi-besian gitu lo maksudnya lo suka banget sama bahan, bener-bener bahannya Old Blue tuh dari Jepang, itu kenapa? Salah satu alasannya. Soalnya bisa dibilang si Jepang itu perpanjangan tangan dari US-nya ya. Jadi itu kayak okay. si US-nya dia ngebuat core foundation ini. Iya. Yeah. Tapi dia kadang-kadang memang buatnya seperti-seperti itu aja tuh. Yeah. Jadi emang agak-agak konservatif kalau di yeah. dunia itu ya, di dunia yeah. denim. Yeah. Nah, si orang Jepang kan kalau ngulik gila-gilaan kan lo tau sendiri kan. Parah, parah. Apapun lah sama mereka kan parah. Dikulik ya, nggak cuma denim doang. Parah. Entah itu sampai ke sol sepatu kan yeah, dikuliknya yeah. gila-gilaan. Nah, si denim dia juga gitu. Awalnya kan mereka ngambil sebuahnya kan dari US kan. Iya. Yeah, sampai yeah. mesin-mesin tenun kayak gini ini awalnya dari US gitu. Okay. Yang udah nggak kepake di pabriknya mereka ambilin. Iya. Yeah. Soalnya kan zaman dulu kan satu lum gini tuh kurang efisien ya. Udah si ter kalau lo melihat bahan-bahannya kecil gitu, narrow, paling sekitar 30 inci doang. Terus juga outputnya dikit. Zaman dulu kan si demand jeans kan udah makin banyak. Akhirnya udah nggak bisa menuin lagi lah si satu lum tua ini. Jadi akhirnya dari US pindah ke Jepang tuh, orang-orang Jepang yang beliin. Ya tau lah kan hobi-hobi yeah, Jepang kayak apa kan. Akhirnya mereka punya sendiri, udah bisa buat, akhirnya mereka inovasinya gila-gilaan. Seperti biasa lah. Iya. Jadi dia memang nggak cuman, mereka kan sukanya gitu ya, kayak breaking the boundaries gitu kan. Nggak cuman buat apa yang sudah biasa yang dibuat, sama dia akhirnya di improvement-nya dan di inovasinya gila-gilaan. Makanya akhirnya ada tuh si AB House Denim kan, itu dari awalnya dari Jepang juga. Kalau di Amerika dulu kan paling ya sekitar 14-15 itu udah dibilangnya udah heavyweight, 14-16 gitu. Tapi emang teman-teman pengalaman gue ke Jepang kemarin pas sampai Yokohama, gue amazed ternyata Yokohama tuh se-US itu. Pasti. Ternyata. Itu benar-benar di daerah Yokohama tuh se-US itu, mereka pakai American car, bahkan bisa pakai American muscle dengan style sampai yang mereka how to dress. Benar-benar how to dress-nya tuh benar-benar kayak wah. Bener gue sih hormat banget sih sama mereka, sampai di acaranya kan gue kemarin tuh datang ke acara mobil kan, Munais kan gitu, dan itu pertama kali, memang gue pertama kali dan ngerasa kayak ini nggak di Jepang gitu loh, karena bule sama apa, bule sama Asia ya, itu tuh jadi satu kayak wah ini kayak nggak di Jepang gitu, soalnya banyak mobilnya ya, mobil Amerika, terus motornya motor yang mereka build itu ya Harley Davidson lah, Indian lah, gitu-gitu. Jadi kayak gue ngeliat keren banget gitu loh. Jepang tuh ternyata se-into itu sebenarnya, sebenarnya. Dan buat teman-teman juga, asal kalian tahu di US itu ketika mereka punya mobil GDM, wah mereka tuh pride banget loh, bener-bener pride banget. Jadi di US ketika mereka itu punya benar-benar Japan domestic market,
dan itu otomotif, itu tuh benar-benar mereka tuh bangga banget, sebangga itu gitu loh, sebangga itu. Jadi ya keren lah, emang US dan Jepang sih, emang belum gue belum lagi sih nemu spirit mereka berdua tuh combo gitu loh. Jadi kayak Jepang bikin souvenir jaket gitu-gitu loh, yang mungkin si US-nya develop apa di Jepang itu tuh banyak banget. Sampai yang gue tahu John Mayer itu sering banget ke Jepang gitu, dan mereka bukan mereka, dan si John Mayer-nya tuh pakai produk Jepang gitu. Senang banget. Oke, lanjut ke, nah ini kali ya, ini nih ya, tadi kan kita habis dari tempat tenunnya. Ini satu output dari si shuttle-nya itulah. Oke. Makanya yang tadi gue bilang, dia sebenarnya dari segi lebar dia agak narrow ya. Tapi kalau lo lihat biasa bahan-bahan kan dia sekitar 1,5 meteran lah. Kalau lo lihat di apa namanya, Tanah Abang gitu, tinggi-tinggi. Tapi aslinya sebenarnya mereka segi. Kalau dulu dibuatnya malah segini aja. Malah segini. Oke. Jadi memang sangat-sangat narrow, makanya ujung-ujung kan pasti konsumsinya dia lebih gede kan. Nah makanya salah satu penyebab si salvage denim itu agak harganya lebih di atas yang biasa ya, karena salah satunya ya, maksudnya banyak faktor yang lain juga dari konsumsi bahannya ini juga. Oke. Misalkan di bahan biasa mungkin buat satu celana jeans bisa cuman kayak 1,5 yards gitu. Kalau di salvage gini bisa 2,5 sampai 3 yards, tergantung detail-detail yang kita pakai, jadi hampir 2 kali lipat kan. Iya, lumayan besar juga. Oke, coba. Ini bagus, kita ambil Mas Jijo mungkin dari depan ya. Cobain Mas. Mau dari luar? Mas Jijo. Oh, si lightingnya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Coba kita lanjut ke dalam nih. Dari tadi kita belum ke dalam. Nah, yang kayak gini nih. Detail-detail yang gue suka. Oh, dulu gitulah. Banyak penak-periknya. Nah, ini tempat kasir ya sebenarnya. Kasir plus buat display, kita sebutnya sundries, kayak penak-penak kecil. Ya. Ini kayunya, ya, ini nih, Yaya tuh unik, selain unik juga detail, selain detail juga suka nyentrik dikit gitu. Nyentriknya ya salah satunya ada bendera. In a good way ya, hopefully. Iya, iya. Ada bendera US, terus, nah ini, dia tuh mikirin kayak gini, gimana caranya biar masih berasa, apa ya, cabin. Cabin gak sih? Maksudnya cabin US. Ini sebenarnya ini, Cak, pilar. Iya, pilar makanya. Lu mikirin, kan? Lu mikirin kan gitu. Kalo, biar berasa masih kayak cabin lah gitu loh. Kalau pilar gitu dong kan ngejogrok gitu kan aneh ya. Yeah. Akhirnya kita buatin ini aja, kayak dari bongkahan-bongkahan kayu bekas gitu sebenarnya. Yeah. Kayak plank wood gitu, disatu-satuin. Oke. Okay. Dan gue sengaja buat, mintanya pakai natural raw finishing gitulah, sama kayak semua yang di sini juga. Ini menarik. Detail kecil tapi menurut gue dapat estetiknya, terus sama bendera juga boleh sini ya. Lu pakai topi terus gue fotoin gitu. Ini namanya apa sih ya, topi bukan? Yang mana nih? Yang ini. Ini jelek nih kalau yang bagus. Enggak gitu. Maksudnya ini kalau orang bilang ini tuh topi bukan? Cowboy hat kan. Oke. Boleh ya kalau lu mau pakai, gue mau fotoin di tengah. Gue harus hairdo dulu ya. Enggak bisa gitu. Miring nih. Coba ya. Ngeri jatuh tapi gue. Ya udahlah. Taruh dulu. Oke, di sisi kanan lo dikit. Ya, oke. Oke, terus nengok ke kanan dikit ya. Nah, satu, dua. Lagi.
Nengok ke kanan dikit. Yes. Satu, dua, tiga. Dah. Ini ya. Kayak ini gue. Kayak siapa namanya? Sejuwo Tejo. Dia kan sering pakai topi koboi kan? Oke. Terus, nah ini... Tuan mas bro. Yang buat kita badin dulu. Iya, iya. 2 hours later. Susah banget rambut panjang. Rambut panjang harus punya treatment tersendiri. Ya kita tadi nunggu 1 jam lah dia. Gila sih. Oke ya, lanjut ya. Setelah tadi ngulik-ngulik soal detail-detail ruangan, ini juga salah satu hal yang aneh. Point interest gue gitu loh. Aneh, bukan aneh sih. Pas tadi gue ublek-ublek, ternyata coba ya lu ambil deh ke tangan lu. Gue jadi ini ya, customer ya. Yeah. Yang beruntung kan nih gue. Tahan, sekalian gue foto. Sekalian gue foto dulu. Geli bro. Ya lu diem aja, gak usah lu ublek-ublek. Kan natural kan gini, siuk-siuk. Tahan ya, satu, dua. Dapat tuh, jadi ada. Nah, ini ada satu lagi deh. Ah, nyangkut bro. Geli ya? Oh, yang lo mau yang beda ya? Iya. Itu beda tuh, itu Indian dia. Nih. Nah, ini si ininya kali ini chief ini. Lucky dip. Jadi okay. Nanti dia misalkan ada minimal purchase berapa gitu di toko. Nanti buat eligible buat ngambil si lucky dip ini. Macam-macam hadiahnya, ada yang discount, ada yang freebies, ada juga yang emang enggak ada apa-apa gitu, enggak beruntung. Oke. Cool. Oke. Tadi Lucky Dip udah. Ini nih ya. Apa tuh? Ini bisa ditarik ya? Bisa nih. Ini emang fungsionalnya buat ngambil-ngambil. Jadi sebenarnya gue kesini tuh cuma mau ngeberantakin. Ngeberantakin dan bikin lo keringetan. Panas sih. Boleh naik gak ya? Lu mau naik. Kerjain lo ya. Bisa. Mau naik gak ya? Gue mau fotoin lo. Iya, mau diambil. Kayaknya kira-kira bagus aja. Ini kali ya? Tantar, gue mau ngambil dari sisi... ya, di situ naik. Boleh, nak. Ya, ya di situ. Sini? Ya. Start ya? Ya, naik aja. Udah, cukup. Bener-bener lo ya. Udah cukup. Ngambil di kiri lu kali ya, ya? Boleh. Oke. Ya, tahan. Oke, tahan dulu. Coba detail apa ya, pas ngambilnya gitu. Nah, ya. Tahan ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, ini tadi nih kelewat nih. Langin kali ya. Apa? Ngelangin. Ini nih ya. Oh iya. Ini. Si desainnya terlewat ya. Iya, kenapa harus terlewat kan dia? Padahal ya gue sih kalau tingginya selu dan gue pakai Harley Davidson lah atau Indian atau BSA, Triumph tua, gue sih pasti pakai ini sih, pastilah. Engineer nah boots. coba jelasin ya, dijelaskan. Nyebut merek Wesco. Apa ya? Ya, itu udah lo nyebutnya. Ini jadi Wesco. Kolaborasi kedua kita sama Wesco. Tuh. Kolaborasi kedua dengan Wesco dan itu, Wesco itu dari USA. USA. Dan emang, salah satu inilah mereka salah emang. Satu mungkin bisa bilang top 3 US brands ya kalau soal boots. Top 3 US brand. Mm-hmm. Yes. Along okay. With whites, yeah. Gitu. Wesco. Berarti kalau orang, misal nih keluarga gue yang ada di US mau beli gitu, ya udah tinggal kesana aja. Tinggal kesana, oh. Terus tinggal minta build yang ini, ntar bisa dikirim langsung juga, nggak usah kesini. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Si ada sih itu keluarga gue di US ya. Kali-kali bro. Iya.
Oke, terus kita ngebahas jaket denim ya. Mana yang terbaru? Kalau yang paling baru sebenarnya di Ten Golden Decade tadi tuh yang satu dekade kita, kita ngeluarin 3 outer atau jaket. Yep. Ada yang ini sama yang ini. Yep. Mungkin yang unik yang ini sih. Ini juga yang paling recent sih yang ini. Ini namanya core coat. Core coat. Nggak paham tuh gue. Core jacket kayak string lo liat apa ya, Carhartt kali ya. Oh. Tipe-tipenya kan kayak gitu di awal-awal. Ngelus gini. Tapi cuman detailnya gue buat agak-agak beda sih. Jadi cerita ini konsepnya kayak buat lokomotif worker gitu. Oke. Okay. Yang apa namanya kerja di railroad zaman dulu lah. Makanya di sini ada case slanted buttonhole-nya. Di sini buat kayak masukin pocket watch-nya sebenarnya. Pocket watch-nya dimasukin ke sini gitu. Jadi detailnya yang kita buat selalu ada maknanya sih. Nggak cuman ngasal. Ada gitu doang. Ada sejarahnya juga. Iya. Okay, jadi zaman dulu emang butuh kayak utility. Iya. Uniform emang gitu kan. Jadi banyak kantong buat mereka tools-tools yang mereka. Ini kan juga bisa buat kayak pulpen, pensil, whatever gitu-gitu. Di sini juga ada inner pocket-nya lagi di dalam sini. Di dalamnya. Jadi buat nambah buat kompartemennya lagi. Ini size lu bukan? Misal lu pakai, gua mau foto. Bisa. 40 boleh. Nih. Oke, coba. Disuruh naik tangga, suruh pakai. Bener-bener. Sekalian biar orang kebayang. Iya, jatuhnya gimana ya? Iya. Kalau ngelihat gini doang. Iya kan, daripada cuma ngelihat di online, lebih baik langsung lihat nih kalau dipakai. Gila, kurang lebihnya. Oke. Cakep. Boleh, cari spot deh yang menarik. Sini, bagus sih. Duduk ya. Duduk dulu. Duduknya juga duduk yang di sini kali ya. Oh gitu? Gak tahu sih gue. Boleh? Coba ya? Cobain aja. Nah, Mas Dirjo, ntar ya, sekalian di... Sekalian di setting sama Mas Dirjo, lampunya. Oke, coba. Oke, lihat sini ya. 1, 2. Oke, 1, 2. Boleh, cakep nih. 1, 2. Oke, coba kita ganti Mas Dirjo ke posisi. Coba Mas, aku dari sini dulu ya. Aku ganti angle dulu. Gak apa Mas Dirjo, situ aja dulu. Tahan ya, 1, 2. 1, 2, 3. Di tangga menarik. Boleh? Cukup maju, naik lagi. Iya, naik lagi dikit. Udah, cukup, cukup. Iya gitu, boleh. Bocor dong. Bocor. Nggak apa-apa sih. Cuma ya. Bocor mas. Naikin lagi ya. Oke. Cakep mas. Udah. Cukup. Oke. Coba kalau yang. Iya. Yeah. Oke gitu boleh. Ya. Yeah. 1, 2. Mantap. Udah. Udah kayak gini. Keren juga ya. Cakep. Cakep. Oke. Kolaborasi terakhir kan sama Samurai. Yes. Nah, boleh tuh. Coba kita cari di tadi mana tuh di situ kan. Salah satu koleksi yang bisa dibilang paling spesial untuk sekarang inilah si Old Blue X Samurai. Yang mungkin lo udah lihat juga campaign-campaignnya di Instagram dan lain-lain. Oke, keren, boleh nih foto sekalian. Tapi udah mau habis ya? Apa udah habis lagi? Hmm? Udah habis.
tinggal size 40 sama 42 gitu kalau yang direct stock gitu ya. Bisa sih 40 gue pakai ke masjid sarungannya. Ya kalau stok ada. Oh, kalau stok ada. Ini gue pakai deh tadi, Bro. Yang ini si samurai. Oke. Oke. Keren. Ih, ganteng. Cakep ya? Cakep. Detailnya. Cakep. Boleh. Nah, ini nih yang lu pakai. Lepas jaket dulu deh. Atau mau pakai jaket yang satunya? Oh iya, boleh tuh. Lebih pendek soalnya. Ada. Oke. Satu, dua. Nah, kalau sejarahnya dari samurai itu apa ya? Samurai itu jadi bisa dibilang bukan pelopor juga sih, maksudnya salah satu view first lah yang mulai denim wave di Jepang. Yang di Jepang kan? Mereka udah ada dari tahun 98, seingat gue, si samurai itu. 98? 98, jadi beda lumayan jauh sama kita ya. Maksudnya emang denim culture di Jepang kan juga udah cukup lama kan, kayak tadi kita bahas juga. Terus ya kalau kayak angkatan-angkatan kayak gue gini, yang main-main denim di tahun 2007-an lah awal-awal, pasti yang dilihat tuh satunya samurai itu. Dari beberapa Japanese brands kan, selain Ironheart mungkin. Terus dulu yang terkenal banget juga Flathead. Flathead ya. Satu-satunya apa lainnya juga si samurai ini. Iya. Yeah. Jadi ya gitulah, kayak lo sering ngelihat produk mereka, look up to mereka juga, adore mereka juga karena kalau gue lihat sih samurai fabric yang ditawarkan cukup inovatif ya buat untuk apa namanya kalangan di denim. Terus juga kayak spirit mereka sangat terasa banget sih di setiap koleksi yang dibuat. Terus tiba-tiba punya kesempatan collab sama idola lo lah gitu. Paling gampang. Iya, senang banget sih. Iya sih, kebanggaan juga. Dia senang banget sih. Lo tau lah, Jepang kan apalagi yang gitu ya, maksudnya yang segmented market gitu kan mereka agak tertutup ya, cenderung kan. Maksudnya introvert. Iya, nggak terlalu mau lah kayak collab. Soalnya kan kalau collab kan akan menggabungkan dua brand kan. Maksudnya si image dari brand tersebut kan akan di merge gitu kan. Mereka kan sangat menjaga banget sangat kan menjaga si brand image mereka yang udah mereka bangun lama banget. Jadi mungkin hati-hati banget tuh mereka dalam collab-collab gitu, nggak kayak kita ya. Kalau kita nggak apa collab. Iya, udah apa aja kita bisa di collab kan. Cross industry juga lagi banyak banget kan sekarang. Kalau di sana sangat-sangat ini banget. Ini proses banget. Untuk apa ya, kayak akhirnya deal kolaborasi dengan Old Blue dengan samurai itu. Jadi gue punya kenalan sebenarnya, dia tuh kayak yang sering ngebawa Japanese brand ke distribusi worldwide-nya gitu lah. Jadi dia sering ngebantu. Kan kalau di Jepang kan kadang-kadang kendalanya kendala bahasa lah, kendala macam-macam lah yang mereka nggak bisa ngeluarin produk mereka ke selain di Jepang kan. Terus si orang yang in charge ini gue kenal, kebetulan. Anak Jakarta? Bukan, orang Jepang. Oh, orang Jepang. Orang Jepang. Terus dia dari beberapa tahun yang lalu lagi memegang samurai juga. Nah, makanya kayaknya sih idenya tuh dari dia tuh awalnya. Dia nanya ke Old Blue, kebuka gak kemungkinan buat collab sama samurai? Ya lo gimana ya? Ditanya, mau collab gak sama salah satu idola lo? Ya jawaban gue sih udah pasti sih. Kesempatannya kayak gitu sulit buat datang dua kali. Iya. Oke. Oke, berarti gue pengen tahu kebenaran ini sih. Apa tuh? Ini lo asli. Buset, gak percaya dia. Nge-stem gak? Iya, masih belum percaya gue. Bener, bro. Siapa tahu anak-anak yang di atas nge-stem. Sweatshop di atas sih. Kita coba ke atas. Sekarang kayak mau
membuktikan apakah dia benar-benar yang stem. Apakah dia yang benar-benar nge-stem? Jadi ini yang awalnya si letter patch-nya masih polos gitu kan. Iya, masih polos. Salah satunya kayak gitu. Jadi konsep gue ngegabungin antara emboss teknik yang biasa lu pakai itu yang gini-gini nih, yang ada stem-stem, sama si finishingnya sama si studs tadi. Jadi nggak cuma studs doang, nggak cuma emboss doang, tapi digabungin gitu. Ini pesan di Indo ada? Di US pak. Yang kecil-kecil gini nih dibuatnya di US loh. Kecil-kecil ini. Ini US. Ya semua US. Ada sih itunya, cuman tadi gue taruh atas. Apa? Oh yang tadi ya. Ada shippingnya. Shipping dari US ini. Ini juga US nih. Iya pak, maaf pak, kita nggak bisa nemu di sini pak. Nggak bisa nemu. Kayak interogasi gue. Jadi semua memang masih di dari sana start-startnya. Wow, menarik ya. Oke, coba tes. Dari yang kecil dulu kali ya. Iya. Oh. Tuh kan jatuh. Ada. Oh ada alatnya sendiri gini ya. Jadi kalau yang hand attachment gitu, dia masih pakai si si brass modulnya ini satu-satu, tergantung ukuran si studsnya. Ini juga dari US? Iya, maaf ya pak. Iya lagi. Nggak, ini emang yang sama yang jual sih ini juga. Dia nggak jual kayak buat hand attacher-nya juga. Sebenarnya kan bisa pakai mesin tuh yang kayak mesin-mesin rivet kayak gini nih, pakai gini. Coba ya. Jadi satu-satu, dia gini satu. Oke. Tapi gue biasanya bertahap sih. Coba kita fotoin. Bertahap ya. Berapa? Tadi 10 menit ya? Paling cepat. Pecahan rekor. Paling cepat tapi. Paling cepat sekitar segitulah. Soalnya kalau gue misah-misahinnya per parts dulu. Jadi per ukuran gue buat satu-satu. Kan ada buktinya gitu loh sekarang. Kalau lu yang bener-bener ngepek. Jadi empat dulu, yang kecil-kecil dulu. Oke. Mau lu selesai nih? Ya boleh. Ntar kasih nilai ya, Pak Dosen. Iya. Pas dibuatnya. Sama yang attaching ini sih keren sebentar. Apa? Yang paling grand nih, terakhir. Oke. Karena masih manual, jadi harus satu-satu di finishing lagi di belakang. Biar dia nggak tajam. Ini dijual nggak sih ya? Apa tuh? Ininya dong. Enggak. Lo mau? Ntar ambil aja ini. Iya, maksud gue gitu sih. Basa-basi. Agak basa-basi ya. Halus juga ya. Halus tuh. Lo suka denim tuh udah berapa lama sih ya? Gua bisa dibilang benar-benar kayak into ya. Jadi into kayak gua sama kamera kan jadi into 2016. Cuma kalau fotonya kan udah dari 2014. Okay. Fotonya ya kayak gua nyobain kamera, gua foto gitu, gua posting gitu tuh 2014. Gua intunya tuh 2016. Nah, kalau dari lo nya bukan di Outblue ya, dari Yayanya. Gue nanya lo dulu deh, itu kenapa lo butuh 2 tahun biar lo tahu kalau lo into banget sama si
kamera? Karena gue nggak yakin sama diri gue awalnya. Awalnya gue nggak yakin. Awalnya gue benar-benar nggak yakin kalau ya lu bayangin ya, gue dari waiters gitu. Gue dari waiters, gue kerja udah dari 2012, terus gue resign 2016, dan gue resign itu gue memutuskan ya kalau sebenarnya si Aska ini ada potensi gitu. Di dalam hati gue bilang gitu, gue ada potensi untuk bisa lebih dari waiters gitu. Ini gue baru tahu nih ceritanya. Oh iya, nangis dong. Aduh. Gitu, terus ya kayak gue juga baru kenal Outblue kan. Terus maksudnya gue kenal cuma banyak orang, ya gak banyak lah, beberapa orang bilang Yaya tuh orangnya jutek, Yaya tuh susah diajak ngobrol gitu. Tapi ya ketika gue ngobrol sama lo, maksudnya di luar kita videoin ini ya gitu, gue ngerasa ada sinkron gitu loh ya. Maksudnya ya kayak sesimpel bahas denim aja, lu tuh ngasih keleluasaan gue untuk gue, ya gue mau ini bahannya yang di dalam ini ya gitu, ya gue mau yang di belakang patchnya warnanya ini ya gitu, ya gue mau kayak gini ya gitu loh. Maksudnya di dari situ tuh gue ngerasa sebenarnya lu tuh nggak ada gap sama yang lain sebenarnya gitu loh. Mungkin mereka aja yang masih sungkan untuk ngobrol, sungkan untuk discuss gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Kayak pembawaan orok aja. Iya. Ada beberapa teman gue ya, kayak kemarin sama Darbot juga, dia sebenarnya ya nggak banyak ngomong sama kayak lu, cuma ketika gue ngobrol A terus gue agak melenceng dikit ya dia ketawa. Ya kayak lu tadi, lu ketawa, maksud gue ya mungkin gimana ya, belum tahu Yaya secara ininya kali ya, personal aja, personal dan humorisnya sebenarnya ada gitu loh. Maksud gue ya nggak jokes bapak-bapak ya, iya gitu. nggak yang denim banget, yang kaku. Denim kan kaku ya, bener, pun intended. Iya. Itu nyata tuh lu dari kapan? 1966. Udah kayak dia suka nyonya menir. Ini, dia suka 66. Itu simbol keseimbangan. Di kontak handphone gue tulisin dia 1966. Lo tulis nama gue 66 aja. Jadi kalau denim ya, gue mulai pertama kali ya, maksudnya gue zaman kuliah. Jadi sesimpel waktu gue pengen nyari celana lah waktu itu kan. Soalnya kalau kita kuliah kan pasti celananya jeans ya. Waktu itu soalnya dari kita SMA, dari pakai seragam akhirnya bisa pakai pakaian bebas gitu kan. Akhirnya gue cari-cari lah itu si jeans yang bagus tuh apa sih, gue pengen pakai dulu kuliah. Yang bagus lah, maksudnya yang berkualitas, yang bisa tahan lama lah. Jadi gue gak perlu ganti-ganti. Itu tahun 2006 tuh ya, waktu itu gue 2006-2007 gue gak lupa deh, gue nyari-nyari lah di forum-forum. Akhirnya ketemulah forum-forum luar itu tuh yang ngebahas soal lifestyle dan denim kan. Dulu ada lah namanya Super Future, terus ada style forum gitu-gitu. Ternyata kok pas gue teliti lebih dalam, kok lucu ya si denimnya ternyata punya culture sendiri nih. Jadi gak cuman sesuatu yang lo pakai tiap hari dan sesuatu yang semua orang beli doang. Ternyata ada apa ya, kayak pecintanya, value atau ada kayak bener-bener ada kayak orang-orang aneh di baliknya gitu. Yang kalau orang Jepang bilang tuh yang kalau kita denim hats masih normal. Sebenarnya normal. Jadi gitu, gue yang nggak normal tuh denim hat, terus dia ternyata juga waduh, gua nggak mau tuh di offin aja tapi kayak tersinggung. Jadi ya, jadi kok ini aneh ya, ini subforumnya kok ngebahasnya soal denim doang. Maksudnya bener-bener cuma tok denim doang, dari segi jahitannya, dari segi bahannya, dari segi brand-brandnya, filosofi brand-brandnya, segala macem lah. Dari situlah mulai ketertarikan gue di denim. 2007 lah, itu udah bisa dibilang gue cukup tertarik di dunia denim. Dari awalnya pasti kita taunya brand-brand luar ya waktu itu ya. Soalnya di brand lokal kan, sebenarnya brand denim lokal tuh udah lama udah ada kan. Kayak semacam Lea gitu-gitu kan udah lama banget tuh mereka. Cuman sebenarnya yang agak-agak new wave-nya kan si denim itu kan raw denim kan, entry denim yang bisa fade-fade gitu. Makanya akhirnya gue liat di situ ternyata culture-nya lumayan besar juga ya. Waktu itu kalau yang bawa awal-awal ya kayak semacam APC sama Nudi lah. Itu kayak gerbang awal, mostly yang kita
orang luar juga seperti itu, dan yang di sini juga kayak gitu juga sih. Mostly pakai red dragon yang pertama tuh pasti nudi. Berarti lo 2007 itu suka Out Blue-nya 2008. Out Blue cikal bakalnya udah ada 2009. Oh, 2009. Cuma lo develop-developnya Pas official release-nya 2010. Itu 2009 masih develop-develop lah. Oh, kayak nyari dia. Gua mikirnya malah 2008 tuh. 2008 gue udah ada emang kepikiran buat okay. Indian gue pengen punya brand sendiri nih. Lu nyebur dulu berarti tuh. 2008 tuh lu nyebur tuh. Kayak nah, ya mungkin yang lu belum tahu ya. Zaman-zaman 2007-2008 tuh gue jualan jeans sebenarnya. Okay. Jadi gue lupa deh gue gimana caranya gue punya channel buat di luar. Dulu kan orang-orang kita kan susah ya apa namanya shopping dari luar gitu. Iya kayak fans aja tuh dulu dari luar beli fans gitu. Maksudnya orang susah nyari denim di sini soalnya nggak ada yang jual di toko. Yeah. Jadi mau nggak mau kan di luar. Tapi di luar kan ribet harus pakai CC kayak PayPal atau segala macam yang shippingnya juga orang kan takut kan. Custom segitu-gitunya. Akhirnya gue coba belajar tuh semuanya. Akhirnya gue datengin lah itu brand yang brand-brand luar. Maksudnya waktu itu brand-brand Jepang lah kayak Samurai itu, Flathead, Iron Heart gitu. Jadi kalau ada orang yang mau order, gue orderin, proxy lah jatuhnya. Kayak sekarang mungkin kayak apa ya, nggak tahu deh, just tip nggak juga sih ya. Kayak gitu-gitu deh, jadi orang mau pesen, gue orderin, gue ambil margin dari situ. Oh, oke. Okay. Sembari gue orderin orang-orang, selalu pas celana sampai gue cek-cek dulu tuh. Oh, oke. Okay. Biasanya kan aneh kan. Jadi gue cek-cek konstruksinya kayak apa, terus bahannya kayak apa. Ya, mungkin disitulah lo mulai ngulik sebenarnya. Jadi gue bisa ngulik secara langsung yang tadinya gue cuma lihat di foto-foto orang pakai segala macam atau di websitenya. Akhirnya gue bisa ngeliat langsung kayak gini lah. Harusnya celana jeans yang berkualitas. Dari situ gue mikir nih kalau gue sebenarnya waktu itu ya bisa dibilang profitable lumayan ya. Maksudnya kita kan hampir nggak ada modal. Kalau orang order ya kita bisa minta down payment segala macam kan. Cuman dari situ gue mikir nih kalau gue datengin brand luar terus kayaknya agak sayang juga ya, maksudnya mendingan gue develop brand sendiri yang akhirnya bisa ngebantu local denim scene biar lebih agak-agak adalah yang berbeda gitu loh dibanding yang lainnya gitu. Okay. Dari situ juga bakalnya muncul, jadi gue sebenarnya modal awal waktu itu dari situ, dari semua dari margin-margin itu ya. Emang end goal gue pengen buat brand sendiri, either itu memang nantinya bakal bisa jalan atau enggak. Jadi semuanya di saving akhirnya buat Out Blue itu. Nice. Ini baru pertama lo cerita apa? Kayaknya jarang sih gue cerita, paling sama teman-teman deket doang tuh. Atau yang tahu gue dari dulu yang di Kaskus. Kan gue dulu jualan di sana juga. Iya, Kaskus. Afgan. Agan. Rexel. Oke, kita nungguin ini jadi. Ntar lagi. Dikit lagi nih. Ini terakhir. Wis. Oke, coba ya gini nih. Ke kamera. 1, 2. Ini udah jadi. Silakan Pak. Tolong dinilai Pak. Maaf kalau kurang sempurna. Bukan sempurna sih. Lebih ke kalau gue nggak tahu sih. Karena gue OCD kali ya. Kayak gue ratain gitu semua. Kalau lurus semua. Kan ini masih bengkok. Ya bagus. Itu namanya kan handmade. Tetap bagus sih ini. Ini dari US. Ini Indo tapi kan. Kulitnya juga dari US, Pak. Apa enggak? Itu yang horwin itu loh. Iya, iya. Tahu kan lo? Aduh. Tapi kan di sampelnya di sini semua lah. Iya, yeah, iya. Yang ngerjain kan tangan orang Indo nih. Iya. Yeah. Lokal brand juga ini. Oh iyalah. Tangan Indo kok. Jeansnya kan yang buat juga di sini. Jeansnya bikinnya juga di sini. Thank you ya untuk kesempatan siang hari pagi sampai siang lah. Mungkin buat teman-teman yang ada di rumah yang masih pengen nanya-nanya langsung aja
DM Instagramnya Old Blue di sini. Alamat lengkapnya tadi udah pas awal kita masuk udah ada alamat lengkapnya. Selain di Instagram, websitenya juga ada di Instagram lah ya. Kalau mau nanya, kalau yang paling lengkap sih lo lihat di websitenya sih. Iya, nanti langsung aja ke websitenya, ada di bio yang kalian kan, ya kan? Pasti ada di di Instagram. Oke teman-teman, jangan lupa di follow Old Blue, mampir juga kalau bisa ke offline store-nya. Ya mampirlah ke sini biar kalian tahu gitu loh seberapa USA-nya Old Blue. Sebenarnya kan biar experience-nya kan full kan. Iya. Kalau lo beli online ya sebenarnya nggak salah, cuman kan. Iya nggak salah. Experience-nya bisa dibilang kurang memuaskan lah. Jadi iya. Kayak, kita pengennya orang masuk ke sini tuh ke general store si Old Blue ini udah langsung ngerasa nih, oh ini gue di dunia yang lain gitu. Iya. Di dunia kita sendiri. Gitu. Di dunianya Old Blue. Ya. Old Blue punya dunia sendiri. Dan terima kasih buat teman-teman untuk dibalik cerita hari ini bareng Yaya dari Old Blue. Sampai ketemu di next episode. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Gak nyangka. Dadah ya. Gak nyangka ngomong gitu. Thank you. Ini haus sih. Hah, haus. Kan puasa ya. Iya, parah ya. Berapa ya tadi harganya? Sekarang retailnya di 4250 kalau yang final. 4250. Untuk PO-nya 3950. Tapi udah enggak bisa PO. Enggak bisa, Pak. Nah, ini kalau disatuin gini nih. Iya kan? Jadi emang konsepnya gabungin beberapa detail dari Old Blue sama samurai gitu. Lu mimpi apaan ya bisa ketemu samurai gini ya? Mimpi apa ya? Gara-gara mutih kali gue. Gila, si ini. Dan ini bikin di sini ya? Mereka oh, mereka ngirim gitu? Enggak, nah ini dibuatnya di Jepang deh. Hah? Jadi gak dibahas tadi. Gak kita bahas ya? Oh iya. Iya, jadi justru gue yang ngirim ke sana. Kan ini sebenarnya tadi kita juga gak dibahas ya. Jadi ada pakai bahan dari Old Blue nih, si bahan denimnya. Oh ini bahan, ini punya Old Blue. Nah, soalnya si Ose sama, mirip-mirip, 21 juga. Ya tapi 23-an lah, cuman mirip-mirip lah gramasinya. Jadi kalau lo lihat benar-benar nih sebenarnya beda nih shade indigonya. Okay. Ada yang Old Blue, ada yang samurai. Terus pakai hardware dari Old Blue juga ada samurai juga. Jadi okay. Digabung-gabungin. Kayak yang top button ini Old Blue nih. Keren si... banget. Parah. Ini dari samurai nih. Iya ini samurai nih. Nyambung ya. Padahal beda ini. Parah. Ya. Beda hue. Rivet-rivet juga ada yang dari samurai, ada yang dari Old Blue. Gitu. Yang ini. Nimbul-nimbulnya ini, detail-detailnya. Ini nggak semua bisa begini ya? Enggak, jadi emang butuh rivet khusus yang bisa ngeluarin kayaknya.